Saya menggunakan Mirage tipe GLX tahun 2016 manual 1200cc dengan 3 silinder. Kenapa saya gunakan atau saya tertarik menggunakan Mitsubishi Mirage itu? Alasannya adalah karena Mitsubishi Mirage mobilnya chill, jadi untuk parkir di wilayah perkotaan kayak Jabodetabek itu sangat mudah lah, lebih mudah. Untuk model juga cukup mudah untuk dimodifikasi. Untuk modifikasi, saya sudah melakukan sedikit modifikasi ringan. Itu di bagian interior, saya sudah ganti joknya dengan jok kulit, cover kulit. Lalu untuk audio, saya sudah ganti head unitnya dengan yang double din. Terus saya juga sudah modifikasi audio. Saya pakai, sudah ada power, sudah ada subwoofer, dan saya pakai speaker coaxial untuk bagian belakangnya, serta ada speaker surround dan tweeter. Di bagian eksteriornya, saya pakai speaker dengan tipe stripping di model di kiri kanannya, dan saya ganti velg ukuran 15, ring 15, merek HSR dengan ban Accelera. Pertama kali saya tahu HSR itu dari rekan-rekan sesama komunitas Indonesian Mirage Club. Lalu saya penasaran, saya datangi tokonya. Itu berada di Pekayon, di Bekasi Barat. Nama tokonya Stans Motorsport. Kemudian saya fitting beberapa model, dan akhirnya jatuhlah pilihan saya kepada salah satu velg di sana. Sangat cocok untuk kendaraan saya. Oh ya, saya tergabung dalam satu komunitas bernama Indonesian Mirage Club, dan kebetulan saya di situ menjabat sebagai ketua chapter untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Saran saya untuk HSR atau TKB Group, sebenarnya semuanya udah baik sih, udah sangat baik. Untuk kepedulian pihak TKB Group terhadap komunitas juga udah oke banget. Mungkin harganya bisa lebih murah lagi untuk komunitas, terus mungkin skema pembayarannya bisa lebih fleksibel, bisa kredit, bisa ya macam-macam lah, dan bonus-bonusnya ditambahin lagi lah. Nama saya Rizky. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara di salah satu institusi pemerintah. Ini cerita gue, gimana cerita lo? Gue Rizky, gue tim HSR.